Kang, sik Kang. Bergerak Kang. Hanya nyawanya apa ndak ya? Duh, enggak bergerak. Enggak bergerak sama sekali. Kita meninggal Kang. Coba coba dilihat Kang, dilihat. Tunggu merah. Kita Arya Kamandani dengan Meisin ya di lereng Gunung Andes Moro ya, di mana kisah romantis ini memang tersembunyi di balik lereng-lereng keindahan. Ini Kang. Ini sewu. Asli Kang. Dan kemunculan-kemunculan fenomena alam selalu menjadi penasaran untuk kita pecahkan, termasuk berbagai macam tinggalan budaya yang di atasnya, lereng Gunung Andes Moro yang pernah menjadi gunung suci pada masa Kerajaan Majapahit, sangat-sangat langka, banyak para eksplorer yang belum sekali menjajaki lokasi ini. Seakan-akan kita yang baru pertama kali menjajaki lokasi ini, konon banyak hal misterius yang akan kita ungkap. Berada di sungai besar pada musim kemarau tetap mengalir dengan jernih dan besar. Ini merupakan sebuah mata air yang sangat banyak dari lereng-lereng, tebing-tebing dan jurang-jurang dari lereng Gunung Andes Moro yang menyatu menjadi sungai besar ini, sehingga airnya sangat jernih. Batu-batuannya diduga ini merupakan semacam abu vulkanik purba yang membatu. Jadi struktur dan warnanya ini jelas, ini merupakan abu pada masa purba yang membatu. Artinya disebut juga batu kombong ya, atau kemudian batu apung. Ini sangat mirip dengan jenis batu yang pernah ditemukan para peneliti Belanda pada masa kolonial tentang letusan Gunung Krakatau. Jadi diduga pada masa lalu Gunung Andes Moro ini juga pernah meletus. Jurang kiri dan kanan ini adalah rengkahan ya, semacam sesar atau semacam bumi terbelah. Jadi ada daratan yang menjulang ke atas sebelah kanan dan ada daratan yang menjulang ke atas sebelah kiri. Kita berada di tengah-tengahnya. Ini diduga merupakan bumi yang terbelah pada masa purba, semacam sesar atau rengkahan ya. Dan kita akan mendapat sesuatu yang unik di sini. Air muncrat dari dalam batu dan di bawahnya ada semacam tempat pertapaan ya, tempat pertapaan dikelilingi oleh kolam. Aduh, mengingatkan pada sebuah sekuntum bunga teratai yang mekar di tengah danau. Jadi batu ini diduga tempat bertapa pada masa lalu ya, pada masa kerajaan-kerajaan kuno, karena pertapaan merupakan bagian dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Majapahit yang berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Di atas pertapaan ini ada semacam air yang muncrat dari dalam batu. Ya, ini diduga air mata air mineral karena airnya sangat-sangat jernih ya. Dan ini sangat luar biasa sekali, tinggalan yang sangat monumental, tidak lekang oleh waktu ya. Jadi memang pada masa Majapahit, hutan tak ubahnya sebagai akademi. Tujuan para pensiunan untuk bertapa, menyempurnakan catur asrama yang keempat, Brahmacarin, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa, guna menjemput moksa. Jadi moksa itu merupakan sebuah konsep hidup ya, yang menjadi keyakinan pada masa itu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, untuk menghindari rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus. Rantai reinkarnasi itu merupakan kehidupan kembali, karena dalam kepercayaan Hindu Buddha, seseorang yang mati karena di kehidupan sebelumnya banyak melakukan dosa, maka di kehidupan selanjutnya setelah mati akan lahir kembali dalam wujud manusia yang hina. Bahkan kalau dosa-dosanya itu banyak sekali, maka di kehidupan selanjutnya akan menjadi makhluk yang sangat buruk, bahkan sampai ke derajat seekor kumbang tai. Nah, disitulah kemudian pentingnya kemudian menghindari segala dosa dan noda agar terbebas dari rantai reinkarnasi, kemudian bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Itulah definisi moksa pada masa itu. Yang saat ini kemudian moksa juga mengalami pergeseran ya. Jadi semacam bisa. Cek dulu kan. Bisa.
Nah, di sini kita juga melihat ada semacam gua. Ya, diduga ini gua-gua olahraga ya. Coba kita hati-hati, Rahayu. Ya, kita sudah di dekat lokasi ya teman-teman. Bagaimana? Kita akan membuktikan sendiri ya bagaimana sosok manusia yang bertapa sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun ya, keturunan asli Majapahit. Ini warga sudah berbondong-bondong untuk menyaksikan sendiri ya bagaimana bentuk rupa atau wajah dari para pertapa itu nanti ya. Mas. Ya, mari kita Pak Narko. Ya ada Hamba TV, Jembatan Prank. Terus saya pun Cakra Panorama. Berada di channel ya. Dari kita masih banyak juga area ini ya. Ini jalannya sangat sempit. Kita dapat kabar dari tempat ini tempat yang lereng dengan lorong yang sangat panjang ya berada di depan kita saat ini. Di sekitar inilah ditemukan begitu seseorang yang lagi cari rumput mendapati seseorang yang sedang bertapa. Entah apa ya tujuannya kita juga tidak tahu. Kita coba ke sana mengikuti jalur warga ini. Nah, di sinilah teman-teman kita akan Ya, ini warga berbondong-bondong untuk melihat. Pandangan saya mungkin keliru ya. Tadi saya sempat melihat ada sosok-sosok yang sangat menyeramkan ya. Jadi berambut panjang, kulitnya itu seperti kulit kayu ya, sedang bertapa di bawah jurang ya. Saya pak terkejut tadi. Kang, teman. Hati-hati, Kang. Rahayu. Kenapa kita bareng-bareng? Karena kita takut gitu loh. Ini jalannya ini Rahayu sangat rimbun sekali. Kang, gitu. Kang, kita bareng-bareng Kang ya. Di mana kita ini? Sowan dulu. Mana Kang? Itu Kang. Jauh. Itu Kang. Benar apa yang diinformasikan warga bahwa di sini terdapat orang yang lagi bertapa ya. Kurang tahu ini masih sekitar 1 minggu katanya kan. Sekitar 1 minggu yang lalu orang yang lagi cari rumput mendapati gitu, tapi tidak berani untuk mengusik gitu loh. Nah kita kan coba untuk mendapati. Iya itu manusia benar atau batu ya. Oke. Jangan dekat-dekat ya, Kang. Kita hormati, Kang. Sikang. Ayah nyawanya pandai ya. Tak bergerak sama sekali. Kita meninggal, Kang. Coba dilihat. Dekat. Burung merah. Kok bener tak enggak? Bareng-bareng. Potong. Orang bertapa kan memang tidak bergerak. Oh, gitu dah. Jadi karena memang kita nolongin malah mengganggu. Iya. Terus gimana? Jelas ya di kamera ya. Jelas ya. Ini tuh. Ini berada lokasinya berada di tengah hutan begitu di bawah dari lereng gunung. Lereng gunung Anjasmoro ya. Ini dihimpit oleh dua jurang begitu Kang ya. Jurang ya. Dan orang yang bertapa itu di bawah dari batu yang sangat besar. Ini ya. Tidak begitu dalam, bukan suatu gua begitu hanya berupa ceruk ya. Di bawah batu besar atau batu raksasa. Bahkan batu ini depannya menyerupai sosok wajah sebenarnya. Jadi ada hidung, mata dan iya. Jadi batu ini menyerupai sosok wajah juga. Dan ternyata di sampingnya di sana ada seorang bertapa tapi kulitnya itu sudah seperti kulit kayu. Ya ini salah satu aja yang mendekat. Aduh, Kang. Kita sangat takut loh, Kang. Kalau kita memang tidak bersama-sama, bisa di mana ya kita itu ya. Tapi tetap kita positive thinking aja. Coba kita mendekat ya. Kita mendekat tapi memang ya itu, karena memang tujuan kita kan ingin kita semua tahu dan juga para netizen ini biar tidak penasaran. Asli Majapahit ya. Keturunan Majapahit. Coba
siapa yang mendekat? Enggak tahu kan. Ya kita minta izin aja kan. Kita minta izin aja. Kita niatnya ya kita ucapkan salam aja kan. Kalau memang dia ya kita enggak benar. Enggak benar-benar. Kita lihat aja. Kita risik ya. Mungkin itu menghambati fit. Enggak membatalkan. Kita lihat tapi jangan berisik, kita lihat saja mendekat. Oke. Gantian lewat saja Kang. Iya Kang. Sampean lewat gitu Kang. Oke. Jadi penasaran banget ya. Oke, teman-teman ya. Saya diberi kesempatan untuk mohon maaf ya. Ya, assalamualaikum Rahayu. Assalamualaikum Mbak. Ya ternyata bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi manusia bertapa itu bukan hanya dongeng ya, bukan hanya cerita di TV atau yang lainnya ya. Jadi benar-benar nyata ini. Biasanya belum. Dan di apa? Ini oleh akar. Sudah hampir kayak batu ya. Kulitnya itu kan? Iya, membatu ya. Batu itu. Ya, karena memang kena apa? Ya, rambutnya panjang ya. Berarti berpuluh-puluh tahun di sini. Rayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Mohon maaf Mbak. Jawab. Iya, berarti benar memang bertapa, Kang. Bernapas enggak? Wah, enggak berani Kang, apa? Takutnya sudah meninggal. Enggak mungkin ya. Tapi bergerak ya. Kalau meninggal itu berarti tulangnya istilahnya kurus kan, ini kan masih berarti masih ada oksigen itu, atau masih badannya, ada tubuhnya menyerupai batu ya, menyerupai. Tapi kalau kita kesana untuk membangunkan ya, kita nanti malah merusak ya, batal nanti ya. Jadi kita mungkin cukup tahu saja bahwa ya, di sini memang benar-benar iya informasinya dari masyarakat yang mencari fik ya, fik ada orang bertapa di lokasi ini gitu ya. Gimana? Kita cukup tahu aja ya, atau nanti kita pikirkan kedepannya bagaimana kita lihat ini. Satu penasaran ya. Meripati kang. Ini saya bu. Asli kang.